Akhirnya sudah level 31 guys aku. Sekarang waktunya melawan Igris ya. Kan harus level 31 dulu kan baru bisa ngelawan Igris. Ini sudah level 31. Battle powerku 17.000, Sun Jinwo-nya di total sama hunter-hunternya total 49.000. Ini aku nggak pakai pistol yang katanya orang-orang harus pakai pistol. Aku cuman pakai pedang biasa, pedang dari itu draw dapat SSR lumayan. Bisa counter attack. Langsung aja aku ngelawan Iblis sih. Ini dia biasanya lompat langsung ke counter attack. Nah, langsung buat ngebuk punya efek listrik-listriknya. Ini kalau disodok ini aku nggak bisa anu loh menghindar. Kemudian aku punya pedang beku. Setelah dibekukan langsung ku kombo-kombo gini guys. Langsung ngebreak kan. Soalnya aku punya iku siapa hunter yang pemanah itu. Itu bikin attack speednya kenceng guys. Nah kalau punya beku keluarin lagi ya. Kemudian langsung beku-beku. Dia mau ngeluarin teki lagi. Kita counter attack lagi. Soalnya aku juga ndak pandai menghindar-menghindar pakai skill menghindar. Ini masih awal-awal masih gampang nih. Yang paling susah aku hindarin loh, tiba-tiba dia nyodok pakai pedangnya. Bikin ndak bisa hindari. Kalau sudah beku, bekuin lagi, ngeberikan lerakian. Kemudian aku pakai pasifnya itu pemanah punya, lihat ada ungu-ungu itu bikin attack speed kenceng. Enaknya kalau punya dapat pedang ini kan bisa counter-counter nyerap damage juga. Itu yang bawah itu bawa buku tukang heal itu. Ini darahnya sudah 15 kali. Asem meledak meledak. Ya ampun, enggak bisa menghindar-ngindar gini, guys. Belum terbiasa soalnya. Enaknya punya pembeku ini, pokok punya elemen air enak guys. Jadi dibekukan langsung dikombo dengan skill-skill lain langsung damage-nya double juga. Ini punya counter attack. Nah ini mau anu hindari langsung kutodok dulu. Habis manaku kubekuin lagi nanti. Ini pembekuku sudah muncul, nunggu dia mau berdiri kubekukan lagi langsung kuserang-serang lagi ya. Akhirnya bisa juga aku menghindar ya. Jarang-jarang bisa menghindar. Itu mau ngapain tuh? Nah, ku counter aja kalau anu. Ini mananya habis. Nah, ku bekukan lagi. Gampang aja kan ngelawan Igris sih. Pokoknya dia mau nyerang, bekukan. Tinggal anu di counter attack. Tapi jangan buru-buru skill guys. Pokoknya skillnya harus di kombo-kombo guys. Jangan langsung asal digunakan. Bekukan dulu baru dikeluarin skill normal yang lainnya. Biar cepet breaker-breaker. Nah itu disimpan lagi punya. Akhirnya kan menang kan. Pokoknya kalau ngeluarin skill itu jangan asal skill. Tek-tek-tek-tek. Harus di kombo-kombo. Mental lagi. Ini mau dibunuh dia. Ding. Kalau di filmnya dia anu ya. Pergi ke itu penalti. Ini kok langsungan gini ya? Dicolok matanya ini. Wis, masih mau melawan ini. Hilang pedangnya. Muncul di sini. Disodok. You have defeated Kenai Commander Igris the Red. You are an unworthy opponent.